Eh, ada seleb TikTok nih datang ke sini. Pansos ah, canda ya, Kak. 20.000 followers. Bibo on. Ayu. Nungguin ya. Udah ya. Hai paranoid semuanya. Saya Rita Nurmaliza. Aku Jenda McLover. Selamat datang di TikTok. TikTok. Di mana kita itu sebuah podcast yang membahas seputar dunia TikTok, konten kreator TikTok. Jadi konten kreator TikTok akan kita undang di sini, kita akan ngobrol-ngobrol Rita sama ya, mereka. Iya, sharing-sharing cerita-cerita. Pokoknya kalian gak bakalan nemuin ini di TikTok. Iya, hanya kan di TikTok. Ada batasannya kalau TikTok kan. Jadi di podcast ini gak ada batasan, kita bisa ngobrol apa aja yeah. yang mungkin belum disampaikan di TikTok. Nah, tadi aku udah sebutin nih Bang, punchline-nya. Kira-kira pasti paranoid semua tahu lah siapa ya, yang ada di sini sekarang ya. Udah hafal kali aku mukanya itu. Iya, yeah. Silakan Kak Avan, selamat datang di TikTok. Hai, thank you for having me di TikTok. Gue kan kayak terkenal gitu, gue tahu. Tadi ya, aku mulai. Udah kesel sih Bang. Sebenarnya aku kayak pas tahu ada Kak Avan di sini tuh kayak, aduh, kenapa sih dia gitu loh. Gua kan terkenal di TikTok gimana sih? Kayak gak ada yang gak tahu. Ini namanya TikTok kan, Jenda, Rita, dan Avan harusnya ini gimana sih produsernya? Udah gitu dia minta, kita durasinya kan kita seharusnya 40 sampai 1 jam ya. Dia minta 24 jam, kayaknya kurang, gak ada kerjaan. Kau pikir ini acara dangdut semalam suntuk. Enggak, aku pikir ini kesempatan kalian untuk pansos sama aku gitu loh. Dan lihat mukanya, kalau kalian ada di sini pasti kalian emosi nih. Cara dia ngomong sama matanya ngelirik itu loh. Aduh, kesel kali aku. Ya udah gua tapi tutup. Aku ngelihat karakter Kak Avan tuh kan bikin kesel ya di TikTok ya. Tapi aku pengen tahu dong Kak Avan lebih deket. Kak Avan tuh aslinya dari mana sih? Aku tahu sih semua orang tuh kepo sama aku gitu. Ya Allah, ya, tetap aja bikin kesel ya. Aku tadi udah berusaha untuk tenang, Bang. Tolong jauhkan bunga dari sini ya. Nanti ku banting ini di sini nih. Sebenarnya aku tuh orangnya lucu, mengemaskan dan ngangenin. Itu lebih tepatnya. Iya, kata itu. Lucu sih gemesin, kayak pengen apa ya, cubit ginjalnya gitu. Saking Avan gemesinnya love, gitu. Ya. Iya, Avan the love. Avan the love itu yang ditanya tadi, kau asal mana? Oh, lucu mama. Ngegemesin. Gue lah asalnya dari rahim mama aku sebenarnya. Mm-hmm. Jadi mama aku tuh melahirkan aku dengan iya, terima kasih sudah dengar podcast kita hari ini. Ini bisa di cancel gak nih? Cancel. Cancel. Kak. Bukan cancel. Cancel Washington tuh nama film. Jadi gue asalnya tuh dari, gue atau aku aja ya, biar kayak dekat intim ya, gitu. Iya boleh. Kan. Ya suka kaos itu. Aku tuh asalnya dari Bali, cuma lahir besar di Lombok gitu. Oh, orang gitu. Daerah, aku orang kampung. Ya semuanya kita juga basically orang kampung. Kelihatan ya. Sih kalau kalian juga. Iya. Kak, ya, kak pengen cubit ginjalnya kak. Sumpah. Aduh. Kak, gimana nih? Kau belum pernah dicium kelopak matamu kak? Sama kan. Komodo belum pernah bang. Oke, Kak Avan aslinya dari Lombok, dari Bali ya? Dari Bali. Tapi Lombok lah. Lebih tapi sekarang stay di Jakarta? Stay di Jakarta, karena karir aku melejit. Oh gitu, terus, jadi apa kak? Gulung gabel? Ya, seperti ini gitu. Dia keluar dari sini langsung masuk neraka kayaknya. Sombong kali dari tadi sombong. Jadi contoh ya paranoid. Oh paranoid ya. Iya ya, benar. Ini mendengar kita namanya paranoid. Iya. Okay. Kak Avan lahir tahun berapa sih? Kan biar orang-orang tuh jadi tambah dekat, merasa kenal sama Kak Avan. Intinya gitu. Aku 20 plus-plus lah. Oh, 29. Oke, okay, untuk kalian aja ya, untuk TikTok aja ya, yeah. Untuk TikTok aja. Yeah. Gua bongkar, gua lahir di 1992. Muda, oh, kau masih muda. Ya dibanding kau belum tahu umurku sih. Semoga sampai ya umurnya bang. Sampai umurnya abang oh, maksudnya iya. Gimana sih ah? Udah mau ku serang aja. Aduh tadi. Nah apa? Aku kan lihat kau itu kayaknya nggak ada kerjaan ya. Ya kayaknya cuman di TikTok doang ya. Kayaknya nggak ada kerjaan gitu ya, kan. Kayaknya cuman ya itu aja nyinyirin orang, liatin orang itu kan perlu waktu ya. Karena kau harus liatin orang, liatin fenomena, liatin apa yang harus nyinyir. Emang seenggak punya kerjaan itu ya kak? Sebenarnya sih itu menjadi pekerjaan aku sekarang ya. Jadi emang enggak. Emang sebelumnya karena WFH akhirnya main TikTok. WFH kan waktu kita banyak banget tuh ya. Biasanya kita beraktivitas di luar sana, bercengkrama dengan burung-burung dan bunga kan. Nah kalau sekarang karena WFH, karena enggak ada kerjaan sama sekali, ya udah buat TikTok akhirnya. Berhasil menganalisa orang-orang itu gitu loh. Tapi sebelum Kak Avan aktif di TikTok, sebelumnya apa kerjanya? Saya personal trainer dulu. Oh aku keren trainer. Jadi dulu di salah satu mega gym yang ada di Jakarta. Yang connected to international gitu. Terus. Ya gak sembarangan soalnya dulu sekolahin dengan baik dan benar oleh mama dan papa. Diberikan susu setiap pagi ya. Jadi dulu personal trainer. Karena WFH kan semua gym tutup ya. Jadi akhirnya
pulang kampung lah saya gitu. Ke Lombok. Ke Lombok. Di situ akhirnya buat TikTok. Awal bikin TikTok berarti bukan konten yang sarkas atau konten-konten yang bukan, viral itu ya? Bukan dulu waktu buat TikTok di awal banget yang viral pertama itu yang Corona Vivirusti yang absen amin. Oh iya benar. Ya. Yang itu Anorok segala macam itu murid-murid saya absen itu yang keluar pertama. Mm-hmm. Gitu. Jadi nama Anorok tuh memang waktu Anorok itu memang beberapa orang aja yang bisa nangkep yang IQ-nya tinggi. Gitu. Ya contohnya aku. Kau aku jatuh. Canda ya bang. Aku tadi muji kau loh, malah kau jatuhkan. Ya aku berarti ya. Tapi konten itu berarti yang paling pertama viral. Iya seperti yang itu yang nama absen absen nama siswa corona. Oh itu yang pertama viral ya. Iya, itu, sebelum itu nggak viral ya kak. Canda ya kak. Wah kamu berkata kasar ya. Makasih kau telah membalaskan. Ada lawan hari. Gak ada kontennya gitu juga. Iya kan. Boleh berkata kasar nggak boleh. Boleh boleh nanti kan tinggal dititik. Boleh gue. Ramah lingkungan jadi nggak boleh. Iya, jadi jawab dong kak. Kenapa? Sebelumnya belum viral-viral belum gitu ya. Belum viral sebelumnya puas. Tapi awal-awalnya memang kontennya nggak itu ya. Iya nggak yang nyinyir gitu. Tapi jadi kayak kepribadian lu belum keluar fan gitu. Unleash your monster gitu. Oh jadi itu memang kepribadian aslinya. Salah ngomong tolong. Nah, tapi kalau ngelihat dari awal kita bertemu bahkan huh? Sebelum take sebelum record memang kayak gitu kayaknya kau. Enggak aku baik. Aku bisa dibilang tiga kata yang mencerminkan aku tuh lucu, menggemaskan, ngangenin gitu loh. Enggak ada nyinyir. Enggak ada kangen-kangen ya. Betul. Orang baru ketemu tadi di awal aja aku langsung kena roasting. Langsung itu baru ketemu pertama kali loh. Sebelumnya kita cuma DM-DM-an ya kan. Oh, DM-DM gua. Oh, ada apa ini? Oh, ini pertama kali ya ketemu ya? Ketemu pertama kali. Oh, iya. Waktu dia ngajak ketemu enggak mau gitu. Sombong ya, Bun. Oke, nanti ada kalanya kau betul-betul kulempar dari atas. Oke. Tadi kontennya itu viral, kira-kira kaget enggak? Karena kan sebelumnya gak viral-viral tuh gitu ya kan. Terus tiba-tiba ya, kaget gak? Sebenarnya enggak sih. Cuma tahu aja sih bakal terkenal gitu loh. Ada bau-bau terkenal gitu loh dari. Soalnya konten itu cerdas banget kan. Tadi mas bilang abang bilang cerdas kan. Kayak kreatif banget kan emang. Emang tahu ini pasti bakal viral gitu. Enggak kalau kau tahu dari awal bakalan viral. Kau gak bakalan bikin konten-konten personal trainer tadi. Iya pasti udah langsung itu ya kan. Kau gak. Ini kan kebanyakan ya, aku beberapa kali ketemu sama teman-teman konten kreator juga, mereka nggak tahu bahwa itu akan ramai videonya. Apakah kau pada fase seperti itu juga? Sebenarnya nggak, waktu itu di awal karena WFH ngomong sama mama kan, mah TikTok bisa ngasilin uang mah, kita kan nggak tahu kan katanya kan TikTok kreator-kreator yang dulu kan bilangnya dapat uang dari TikTok kan, pengen tahu ternyata nggak secara harafiah dapat duitnya dari TikTok. Akhirnya ya buat tambahan selama WFH gitu, buatlah sama mama segala macam, mama biarin aja buat sana gitu. Akhirnya ternyata viral, ternyata nggak dapat duit. Oh gitu. Tapi dapat famous gitu, dapat fame-nya dapat. Tapi dapatlah duitnya setelah berjalannya waktu. Iya dari campaigns. Waktu kuliah dulu kan gue kuliah gitu ya, mampu dulu bayar kuliah. Jadi iya, ya aku juga kuliah kok. Aku juga kuliah. Gue aja kok pamer-pamerin terus. Jadi waktu itu memang ada satu teman yang memang sifatnya tuh kayak gitu. Waktu dosen datang langsung berdiri, membungkuk, selamat pagi pak. Kayak what are you doing gitu loh, kayak ngapain sih jadi, tapi dapat A terus dia, karena sifatnya dia seperti itu. Bapak pun saya bawain tasnya memang ada yang kayak gitu. Jadi gue kayak inget karena buka-buka lemari ketemu alma mater langsung kayak inget flashback gitu kan. Astaga, ya udah buat kontennya. Oh jadi inspirasinya itu dari cerita sendiri juga ya, pengalaman sendiri juga ya. Tapi bukan kau itu orang. Bukan. Aku tuh lucu, asik dan mengemaskan. Iya balik lagi ke situ kenapa aku kasih ruang untuk itu. Nah ini kan akhirnya yang tadi yang nama-nama corona tadi terus konten masih ini caper ya. Viral. Ya kan itu kan pertama kali lah kau viral ya. Gimana rasanya pertama kali viral, famous gitu? Sebenarnya gini, kalau pertama kali viral di sosial media itu senang banget kan ya. Kayak wow, gue terkenal gila banget. Tapi karena sebelumnya memang kerja di entertain. Jadi sebelum jadi personal trainer tuh gue memang kerja di entertain. Oh sebelumnya kerja di entertain? Di Master of Ceremony sebagai MC 8 tahun sama sebagai penyiar radio 4 tahun. Oh oke. Jadi memang sempat. Jadi bacot ini sudah terlatih gitu loh. Oh kelihatan sih. Gitu. Menurutmu dalam perjalanan karir kau itu kau pernah diremehkan? Banyak kali yang remehkan aku. Jadi pernah salah satu dokter kecantikan juga pernah dulu. Lihat tampang aku seperti itu kan bang ya. Okay. Nah seperti itu juga pernah bilang. Dokter kecantikan tuh yang baru-baru ini di podcastnya Om Deddy bukan? Bukan. Jangan sebar fitnah kau bang. Aku dicari nanti susah. Gak ada dokter kecantikan lain ini waktu di daerah sana gitu. Ngomongnya mau kasih treatment, tapi setelah gue datang akhirnya nggak jadi treatmentnya kan kagak berengsek ya gue. Jahat banget. Seperti itu pernah. Terus waktu itu pernah pengen beli jas untuk MC juga dia bilang kayak gini,
Gue nanya kan harga di butiknya, harganya seberapa sih gitu. Dia jawabnya, mahal Van. Enggak, gue pengen tahu berapa, seberapa mahal. Iya mahal Van. Mending lu beli jas tempat lain aja, kalau di gue pasti gak bisa. Ngomongnya gitu. Aduh, sakit sekali. Akhirnya gue tanya, berapa sih? Oh sekian juta. Oh iya, memang gue gak bisa waktu itu. Oh iya, kan gue pengen tahu doang. Iya benar. Kalau ratusan ribu ya gue beli kan jasnya. Ternyata jutaan, ya udah gak jadi gitu doang. Gue customer. Ya gitu-gitu, tapi gue ngelupain aja kayak ya udahlah. Cuma gue ingat-ingat sekarang, wah buat konten nih gitu. Oh, gitu. Ada pernah keinginan untuk revenge gitu, ngebahas datang ke sana terus iya, kemarin borong jas kau semua. Iya, kemarin waktu di Lombok sebenarnya lewat butik dia lagi pengen masuk bongkar beli satu yang paling mahal kalau bisa. Oh, bikin gitu. Kesel aja gitu. Iya, gue pengen bongkar tapi pengen beli satu yang paling mahal. Oh. Cuma kayaknya aduh, gak worth it ya duit gue dibuang ke butiknya dia, udahlah ya gitu. Memang aslinya kan kayak oh iya, jangan-jangan mereka bikin jawabnya kayak gitu karena dia datang bikin kesel. Makanya bukan 70%, 97% kayak gitu. Tapi kan Kak Afan udah mengalami berarti ups and downs di dunia entertainment ya. Nah, itu tuh yang enak di TikTok karena mungkin orang-orang taunya Kak Afan tuh orangnya ceria, nyinyir, tapi ternyata Kak Afan itu pernah mendapatkan apa, mengalami perjuangan juga gitu. Iya, semua orang pastilah pernah lah, di dunia apapun pasti pernah mengalami diremehkan sama orang. Iya. Ya akhirnya gue buat konten pasti sering seperti itu. Tapi sekarang orang-orang itu pada balik lagi baik gitu. Iya, malah baik, malah jadi baik. Yang punya butik DM kayak Afan kapan main ke butik, kayak mau ngasih endorsement itu, cuma maaf enggak. Aku bisa beli gitu lah ya. Strawberry mangga apel, sorry enggak level. Oh, okay. Memang kayak gini aslinya anak ini. Enggak. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.